konsolidasi. Pemenangan pemilihan kepala daerah Jawa Tengah terus digelar. Calon wakil gubernur Ida Fauziah yang diusung oleh PKB menerima mandat politik langsung dari Ketua Umum Mohaimin Iskandar. Konsolidasi pemenangan calon wakil gubernur Jawa Tengah digelar di Magelang pada Jumat sore, diikuti kader dari Nahdlatul Ulama dari berbagai kota di Jawa Tengah. Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar meminta kadernya mengerahkan seluruh kemampuan untuk memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sudirman Said, Ida Fauziah. Dalam kesempatan ini, Mohaimin Iskandar menyerahkan mandat politik PKB kepada Ida Fauziah untuk maju dalam Pilkada Jawa Tengah. Jadi hasil pertemuan dari pengurus wilayah NU dan Bu Ida serta Gus Yusuf, ada komitmen bersama untuk pemenangan dalam konteks keinginan mandat dari NU agar seluruh proses pembangunan Jawa Tengah melibatkan para kiai dan ulama yang selama ini tidak dilibatkan, terutama di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, dalam hal ini